Honda ini jalan-jalan naik demo, mendingan langsung ikutin Miss aja. Iya betul. Nah, iya, Bapak gimana nih? Udah naik berapa kali nih? Baru sekali. Baru sekali. Iya. Nah, terus kalau misalkan baru sekali begini, gimana Pak menurut Bapak? Oke enggak nih? Ya, nyaman. Iya. Boleh lah, cuman sayangnya ya tempatnya sedikit banget gitu buat penumpang ya. Iya. Coba panjangin lagi gitu bajainya gitu. Jadi muatnya banyak. Oh, gitu. Iya, banyak. Iya, banyak. Oh, gitu. Iya. Enggak. Ya, tidak berisik dia. Oh, dingin, ya. Tidak berisik ya. Iya. Ya udah deh, makasih ya, Pak. Iya. Nih, sekarang Miss mau tanya nih sama Kang supirnya. Ini gimana nih ngebawa penumpang? Ribet apa kagak ya? Yuk kita tanya sama Kang supirnya aja yuk. Mana ya kamu, Pak supir? Ya iyalah, Pak supir ini mah jangan masuk-masuk. Pak supir, Miss mau tanya, misalkan Bapak biasanya narik demo ya, Pak ya? Nah, ini gimana nih, Pak? Menarik yang sekarang, Pak? Ribet apa bagaimana? Sekarang malah udah lebih enak lah, udah praktis semuanya. Bensin irit, larinya udah lebih cepet. Oke deh, ya udah. Bapak hati-hati ya. Ya udah deh, Bapak. Halo Ibu. Ibu, Bu lebih memilih ini atau bemo, Bu? Saya sih masih kangen yang bemo. Masih kangen bemo. Emang kenapa Bu kangen sama bemo? Seru kangen aja. Enggak sih, lebih seru aja. Serunya ngapa? Serunya desepek-sepekan gitu. Ah, ibunya temenannya cepet-cepetan
mepet-mepet gitu lah. Seru.